Halo para penggemar olahraga bola voli. Berikut ini merupakan hasil pertandingan Proliga 2024 hari ini, putaran kedua pekan ke-6. Beserta update klasemen terbaru dan jadwal pertandingan berikutnya Proliga tahun 2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil pertandingan Proliga hari ini putaran kedua pekan ke-6, Kamis tanggal 13 Juni 2024. Di pertandingan pertama dari sektor putri, Jakarta Popsipo Polwan kalah 2-3 dari Jakarta Electric PLN dengan skor set 25-14, 25-17, 24-26, 24-26, dan 16-18. Berikut update klasemen terbaru Proliga tahun 2024. Dari klasemen di sektor putra, di peringkat pertama Lavadi Alobeng dengan koleksi 25 poin, Palembang Sumsel Bubble di peringkat kedua dengan koleksi 21 poin, Jakarta STN Bin di peringkat ketiga dengan koleksi 20 poin, Bayangkara Presisi di peringkat keempat dengan koleksi 14 poin. Dari klasemen di sektor putri, di peringkat pertama Jakarta Popsipo Polwan dengan koleksi 25 poin, Jakarta BIN di peringkat kedua dengan koleksi 22 poin, Pertamina Enduro di peringkat ketiga dengan koleksi 18 poin, Bandung Bank BJB di peringkat keempat dengan koleksi 14 poin. Berikut ini jadwal selanjutnya pertandingan Proliga hari ini putaran kedua pekan ke-6, Jumat tanggal 14 Juni 2024. Di pertandingan kedua dari sektor putri, Jakarta Livin Mandiri versus Jakarta BIN mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Kudus Sukun Badak versus Jakarta Pertamina Vertamax mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Berikut ini jadwal pertandingan Proliga putaran kedua pekan ke-6, Sabtu tanggal 15 Juni 2024. Di pertandingan pertama dari sektor putra, Jakarta Bayangkara Presisi versus Jakarta Garuda Jaya mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan kedua dari sektor putri, Bandung Bank BJB Tanda Mata versus Jakarta Electric PLN mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Jakarta STN Bin versus Jakarta Lavani Alobeng mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Jadwal. Berikut ini daftar top skor sementara voli Proliga tahun 2024. Dari daftar top skor di sektor putra, di peringkat pertama Nomori Keta dari Bayangkara Presisi dengan koleksi 185 poin. Di peringkat kedua, Muhammad El Hadadi dari Palembang Sumsel Bubble dengan koleksi 166 poin. Di peringkat ketiga, Renan Buati dari Lavani Alobeng dengan koleksi 157 poin. Dari daftar top skor di sektor putri, di peringkat pertama Irina Voronkova dari Popsipo Polwan dengan koleksi 234 poin.
Di peringkat kedua, Madison Kingdon dari Popsi Popol One dengan koleksi 212 poin. Di peringkat ketiga, Polina Rahimova dari Petrokimia Gresik dengan koleksi 209 poin. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.